Selamat pagi para pecinta Mutiara Sabda AMC. Apa kabar semuanya? Semoga kasih dan karunia Tuhan selalu menyertai kita. Bacaan hari ini mengisahkan Yesus ditolak di Nazaret. Ada satu kutipan yang menarik yang perlu kita refleksikan bersama dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Perkataan Yesus ini mau menegaskan bahwa Yesus merasa kecewa terhadap orangnya sendiri, bahwa mereka terjerumus dalam kecemburuan sosial. Melihat kesederhanaan Yesus, mereka tidak percaya akan mujizat-mujizatnya. Yang perlu kita bawakan dalam kehidupan sehari-hari dari penegasan dalam Injil ini adalah kita seringkali menerima bantuan dari orang lain, dilihat dari jabatan, dilihat dari harta kekayaan, serta orang yang terpandang dalam kehidupan ini. Pesan Injil pada hari ini yaitu setiap orang ataupun kita sendiri lebih mementingkan manusia di belakang, misalnya harta ataupun kekayaan, tanpa kita berpikir bahwa kita itu harus lebih mementingkan pada keselamatan hidup. Keselamatan hidup itu dilihat dari kesederhanaan seorang, bagaimana dia dapat hidup lebih baik dan menjadi orang yang bijak dalam kesederhanaan. Semoga Tuhan memberkati.